Tangis histeris Suyatno, 51 tahun warga desa Brangol, Kecamatan Karangjati, Ngawi ini pecah setelah melihat anaknya Wahyu Dwi Prayoga, 16 tahun, tewas terlibat kecelakaan lalu lintas. Diketahui pelajar tersebut tewas usai menabrak truk tronton syarat muatan di Jalan Raya Ngawi Madiun, Desa Karangtengah, Prandon, Kecamatan Kabupaten Ngawi pada dini hari. Rekan korban berusaha menenangkan dan membawa bapak dua anak itu menjauh dari jasad anaknya. Kecelakaan bermula saat korban yang mengendarai sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi tanpa memperhatikan arus lalu lintas di depannya. Saat ngebut, korban menabrak bak belakang truk tronton yang dikemudikan Sutono, 52 tahun, warga desa Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah yang melaju searah di depannya. Korban mengalami luka cukup parah pada bagian kepala, sementara sepeda motor korban ringsek. Korban tewas oleh polisi langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk divisum. Posisi teman saya kebut-kebutan, tidak tahu di depan ada truk. Terus? Langsung nabrak, Pak. Itu truknya searah di depannya apa berlawanan arah? Searah di depannya. Berarti nabrak belakangnya truk? Iya. Terus? Masuk ke kolong? Mboten. Dia sempat terseret atau gimana? Dia langsung Sebentar tiba, jatuh. Dia sendirian atau gimana? Sendirian. Kamu di belakangnya? Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP. Kendaraan sepeda motor yang terlibat kecelakaan diamankan sebagai barang bukti. Berikut truk tronton dan sopirnya untuk dimintai keterangan. Oh, itu kan dari lama lah, Pak. Habis itu kan muter ke arah Malioboro. Kan udah jam 12 itu langsung balik. Pulang. Kalau kan di belakang, saya kan di belakang lah, Pak. Nah, teman-teman ini yang tahu arah jogannya kan kencang dari sana. Posisi dia kan nengok belakang, Pak. Itu dia nggak lihat depannya ada terang, langsung ditabrak gitu, Pak. Dia sangat terus mengalami. Dia kenceng ya? Kenceng, Pak. Gak sempat ngirim ya? Enggak. Buat yang tas truk, Pak. Terus kondisinya sekarang gimana? Ini ya? Ini, Pak. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.